Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi ya. Oke, ini saya mau bikin video mengenai bagaimana cara mengganti mounting action cam ke handphone ya. Ini action cam ya. Nanti kelihatan oke, posisi teman-teman model set-shop pakai stick ya, dengan pengikat baut seperti ini. Ada untuk 25 sama 30 tersedia, 34 gitu. Di dalam sini ada 4 baut, teman-teman. 4 baut yang kita lepas. Pas bisa ini aja ya, nah itu baru kita taruh di sini dulu. Kita cek tengah kamera ya, kita sesuaikan. Nah lalu ini udah pas ya, posisi begini ya. Videonya ada pas di tengah ya, nggak ada tutup depan. Sini posisinya kita masukkan saja ini posisinya. Baru kita kencangin 4 baut. Kita kencang teman-teman ya. Oh ya. Thank you.
rekam. Ice nya jalan ini ya sebenarnya, karena goyang deh pak. Nah, case yang gini goyang deh rekamannya. Belum bisa saya matikan. Ini iPhone 7 ya, sebagai uji coba. Karena ice nya hidup, jadi dia goyang-goyang. Kalau mountingnya nggak goyang ya. Ini karena di handphone-nya ini super penting ke handphone bisa, tapi saya baru bisa bikin yang untuk GoPro ke HP ya. Yang Eken belum belum ketemu desainnya, desain di Ekennya, karena bagian ininya agak kecil Eken, ini agak susah kita bikin model bautnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.